Aku seorang videographer dan hidup aku penuh dengan kekurangan. Abang! Adik nak keluar jap. Ada duit tak? Ha, itulah soalan bapak aku yang paling padu kalau aku nak keluar. Mesti tanya aku ada duit ke tak. Tapi, tujuan aku salam dia memang untuk dapatkan duit pun. Walaupun RM5. Nasib baik ada RM5 bapak aku bagi tadi. Aku ingat nak isi minyak, tapi cerita jadi lain pula. Kereta aku rosak. Kau ambil aku Kereta aku rosak. Apa? Honda bai. Bapak aku beli kan. Style doh kereta kau. Boleh aku pinjam doh? Suruh bapak kau beli sendirilah. Apa aku pinjam? Kadang-kadang kita ada kawan yang tak faham dengan kekurangan kita. Hari makin hari, aku dah tak ada rasa nak salam bapak aku. Bukan sebab kau ada duit, tapi aku hilang respect kat dia. Weh, Kim, kau nak buat video kan? Aku boleh bagi kau harga baiknya, RM300. RM300? Bapak mahal, siap kasihlah murah sikit minimum kot. Kau tak boleh kot. Aku cik makan, Kim. Okay. Kau kena faham. Lah. Kasih RM50 lah. RM50? Okey, boleh tak? Dan kadang-kadang, kelebihan kita itu adalah kekurangan kita juga. Dan hari makin hari, nak jeling bapak aku pun aku tak sanggup. Aku lebih rela pergi lawat rumah aku yang kedua. Bang. Tapi, kekurangan itu juga membawa maksud yang kita tidak mempunyai apa-apa pun. Dan kadang-kadang, kekurangan itu juga adalah kehilangan untuk kita. Saya bosanlah dengan awak ni. So, kita putus. Bermula pada hari itu, aku tahu diri aku telah pun gagal dan aku cari orang lain untuk dipersalahkan atas kegagalan aku. Luqman mana? Luqman, Luqman dia nak sihat lah. Dia dekat rumah. Kau urusan? Ada masalah je. Bapak aku lah. Kau tak suka tu bapak aku tu. Bik, suka tak suka Bik. Dia tetap bapak kau. Dia darah daging. Tak ada dia, tak ada kau. Kadang-kadang, kita ada juga seorang kawan suka menasihati kita. Padahal, kita ingin meluangkan perasaan je. Sampai satu hari. Adik! Kenapa tak rumah bapak? Apa masalah adik? Apa masalah adik? Hah? Bapaklah masalah adik! Pasal bapaklah, mak tak hidup senang, adik pun tak hidup senang! Kawan adik punya bapak, semua belikan kereta untuk anak dia ulang! Bapak belikan adik apa? Hah? Bapak tak guna! Nak kau ajar! Dan kekurangan aku juga adalah aku terlalu mengikut perasaan aku sendiri sampai aku terlupa untuk berfikir secara waras. Dek, kau macam tu caranya. Bapak! Meh, bapak tunjukkan. Dan pada masa itu, aku sedar bahawa kesusahan itu juga mampu membawa kebahagiaan dan kekurangan itu juga boleh dijadikan tanda pengukur kasih sayang seseorang. Bapak! Macam mana bapak tahu semua ni? Mestilah tahu. Aku kan bapak kau. Bapak. Adik. Adik nak minta maaf sebab selama ni adik kau ngajar dengan bapak. Sebenarnya bapak dah lama maafkan adik. Walaupun bapak tak mampu nak bagi harta, tapi bapak mampu bagi pengalaman dan ilmu yang bapak ada kat adik. Dan kadang-kadang, kekurangan dan kesusahan itu jugalah yang merapatkan kita. Selamat Hari Raya Aidilfitri dari